Carfix akan berparkur. Distribusi bakal berparkur juga. Mantep nih. Ini artinya kita tim support harus siap mendukung. Untuk bisa mewujudkan mimpi yang besar ini, maka mental governance tim support adalah keluar dari cara kerja yang selama ini tidak efektif. Karena hal itu akan menghambat banyak proses kerja. Jadi, semua orang harus punya mental courage, yaitu berani belajar hal baru dan berbenah diri. Karena kalau enggak, malah kita bisa pusing sendiri, bro. Ada tugas baru, malah takut. Ada cara kerja baru, malah frustrasi. Kalau udah gini, bisa dipastikan yang kena dampaknya enggak cuma diri sendiri, tapi semua bagian bakal kena dampaknya juga. Bahkan, tidak menutup kemungkinan orang-orang terdekat kita pun kena dampaknya juga. Makanya Pak, pakai cara yang baru. Halo? Halo, Ma? Ini aku udah mau keluar kantor. Iya, nggak kayak dulu, pulangnya malam-malam. Oh, ini mah sudah selesai. Bentar lagi aku setengah jam sudah sampai rumah.
Nah, kita makan malam yuk sama anak-anak ya di tempat biasa, tempat favorit kita. Iya. Ya udah. Ya udah. Itu dulu ya. Oke, setengah jam lagi aku sampai rumah. Oke. Thank you. Love you. Jadi, kita harus belajar berbenah dan borders untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin nanti ada yang harus belajar cara kerja baru. Mungkin nanti ada juga harus yang belajar tugas-tugas yang baru. Pokoknya, kita sebagai tim support harus selalu bertumbuh dan selalu belajar.